Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Bimbel Cendikia, selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Arab Yang tentang perubahan bentuk fi'il madi dalam bahasa Arab Telah kita ketahui, fi'il madi adalah kata kerja dalam bahasa Arab Yang digunakan di waktu masa lampau atau telah Berikut kita lihat bersama-sama penjelasannya. Dalam sebuah kalimat jika ada fiil atau kata kerja maka pasti ada fa'il pelakunya. Fiil madi akan mengalami perubahan bentuk menyesuaikan fa'il atau pelaku yang memasukinya. Perubahan bentuk terutama pada bagian akhir kata. Maksud di sini adalah jika kita menemukan atau membuat kalimat yang terdapat kata kerja atau fiil kita harus tahu ada pelakunya harus ada pelaku atau orang yang mengerjakan pekerjaan itu. Misalnya bisa nama seseorang atau nama ganti seseorang. Baik berikut penjelasannya. Jika fa'il atau pelaku berupa isim zohir, jika fa'ilnya adalah mufrad muzakkar kata tunggal jenis laki-laki maka fi'il madinya tidak mengalami perubahan. Di sini fa'il disebut dengan pelaku. Isim zohir adalah isim yang terlihat atau nama seseorang misalnya Muhammad, Umar, Usman. Nah, di sini adalah jenis laki-laki. Jadi dia nama seseorang laki-laki. Contohnya adalah Muhammad, Umar. Di sini kataba Muhammadun artinya Muhammad menulis. Akala Umarun Umar makan atau bisa berarti Muhammad telah menulis atau Umar telah makan, seperti itu. Jadi di sini adalah katanya masih asli ya kataba. Ini adalah kata asli akala juga kata asli kataba ini adalah menulis akala ini adalah makan. Jika kita mencari dalam kamus bahasa Arab kata kataba ini berarti menulis dan akala ini makan seperti itu. Kedua, jika fa'ilnya adalah mufrad muanas kata tunggal jenis perempuan maka fiil madinya ditambah huruf tak sukun di akhir kata. Nah, fa'il mufrad mu'anas ini seperti nama orang untuk perempuan. Misalnya siapa? Salwa, Hindun, Fatimah, Hadijah, dan lain-lain. Yang penting nama perempuan ya. Misalnya di sini, contohnya katabat Fatimah, artinya Fatimah menulis. Akalats Fatimah, Fatimah makan. Jalasat Salwa, Salwa duduk. Koroat salwa, salwa membaca. Daholat zainab, zainab masuk. Nah, ingat, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu berbeda. Jika dalam bahasa Indonesia, kata menulis ini bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi, dalam bahasa Arab, jika kata menulis ini dalam bahasa Arabnya adalah kataba, tapi untuk perempuan, kita harus menambahkan tak, sukun kataba kan aslinya kataba ditambah dengan tak sukun menjadi katabats akala aslinya ditambah dengan akalats jalasats koroats daholats jadi mudah kan yang penting jika ininya adalah fa'ilnya ini adalah perempuan maka kata aslinya tersebut kita tambahkan dengan tak sukun nah yang berarti untuk perempuan jadi yang mempengaruhi, mempengaruhi ini berubah Ya, ini adalah ini, fa'ilnya atau pelakunya, seperti itu. Misalnya, bahasa Arabnya, Umar menulis apa? Jadi, kataba Umar, seperti itu. Kalau bahasa Arabnya, misalnya, Hadijah menulis. Hadijah kan nama perempuan, jadi katabat Khadijah, seperti itu. Baik, kita akan lihat contoh-contohnya dalam kalimat. Ini contoh dari fa'il berupa isim mufrad muzakkar Dan ini fa'il berupa isim mufrad mu'anas. Kita lihat ya. Akala zaidur ruzza. Artinya zaid makan nasi. Akalat Fatimah Ruzza. Fatimah makan nasi. Sama-sama makan nasi di sini, tapi apa yang membedakan? Yang membedakan di sini. Di sini tidak ada tak sukun, di sini ada. Seperti itu. Koro'a Muhammadun Al-Quran. Muhammad membaca Al-Quran. Sedangkan di sini, Koro'at Zainabul Quran. Zainab membaca Al-Quran. Kataba Ahmadur Risalah. Ahmad menulis surat. Katabat Faridatur Risalah. Faridah menulis surat. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan pelajarannya. Jika fa'il atau pelaku berupa isim domir, Fail yang berupa isim domir adalah pelaku yang terdiri dari kata ganti atau domir. Ini adalah domirnya, ini fiil madi, ini artinya. Sama dalam bahasa Indonesia, domir pun ada bermacam-macam. Berikut dalam bahasa Arab ya. Ada huwa, huma, hum, hia, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma. Antuna, Ana, Nahnu, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ada 14 domir dalam bahasa Arab. Hua berarti dia untuk laki-laki, huma ini berarti dia berdua untuk laki-laki, hum berarti mereka untuk laki-laki ya jumlahnya 3 orang atau lebih. Hia di sini adalah dia untuk perempuan yang jumlahnya satu orang. Di sini huma berarti dia untuk perempuan yang jumlahnya adalah dua orang. Huna berarti mereka untuk perempuan. Anta berarti kamu untuk laki-laki. Antuma berarti kamu berdua untuk laki-laki. Antum berarti kalian yang jumlahnya tiga atau lebih. Anti berarti kamu untuk perempuan. Antuma berarti kamu berdua untuk perempuan, antuna berarti kalian. Untuk perempuan, ana berarti saya, nahnu berarti kamu. Berbeda dengan bahasa Indonesia, jika ini kata gantinya adalah "saya, aku, kamu, dia", menggunakan kata kerja, misalnya menulis, maka semuanya katanya tetap menulis. Misalnya, dia menulis, mereka menulis, saya menulis, semuanya sama, tapi dalam bahasa Arab ini berbeda. Kita simak ya. Untuk hua ini kata menulis tel atau telah menulis menggunakan kata kataba. Buma menggunakan kataba. Hum menggunakan kata bu. Hia menggunakan kata bats. Huma menggunakan kata bata. menggunakan kata bena. Anta menggunakan kata beta. Antuma menggunakan kata betuma antum menggunakan kata betum. Anti menggunakan kata beti. Antuma menggunakan kata betuma. Antuna menggunakan kata betunna. Ana menggunakan kata betu. Nahnu menggunakan kata betna. Seperti itu. Kataba ini berarti dia laki-laki telah menulis. Kataba berarti mereka berdua laki-laki telah menulis. Kata bu berarti mereka telah menulis, kata bat berarti dia perempuan telah menulis, kata bata berarti dia berdua perempuan telah menulis, kata bena berarti mereka perempuan telah menulis, kata beta berarti kamu untuk laki-laki telah menulis atau kamu menulis, kata betuma berarti kamu berdua laki-laki telah menulis. Kata "betum" berarti kalian telah menulis. Kata "beti" kamu telah menulis untuk perempuan. Kata "betuma" berarti kamu berdua. Perempuan telah menulis. Kata "betuna" yang berarti kalian telah menulis. Kata "betu" berarti saya telah menulis. Kata "na" kami telah menulis seperti itu.